Berarti hanya 3 rumah di sini, kawan-kawan. Ini harus hati-hati banget nih, licin banget nih, kawan-kawan. Gak tahu, cuman 1 rumah. Oh, boleh tongo. Oh, kahanapnya. Sok lajang ya. Lumayan tebih keninga kahanapnya. Nal panen di ditu teh. Oh, tanur. Oh, dah ini tos panen tos musim tanur aja namanya. Ya. Jadi dasar rentaknya ieu mah. Jadi ini kawan-kawan. Warga ya. Ini udah mau beraktivitas ke sawah nih, kawan-kawan. Ini pemandangan seger banget nih kan ya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Janaka Raja Channel. Saya berada di Kampung Cibunut nih kawan-kawan, Desa Cibitung, Kecamatan Rongga ya, Kabupaten Bandung Barat nih kawan-kawan. Kita lanjut ya. Jadi saya nggak dulu ke kiri, saya mau ke kanan dulu nih kawan-kawan. Mudah-mudahan nih ada ya. Kita lanjut. Jadi warga udah pada berangkat beraktivitas nih kawan-kawan ya. Kita lanjut nih. Ini jalannya ya. Jalannya di sini lumayan belum di ini, kalau ke bawahnya udah di pelur ya. Udah bagus, kalau di sininya udah masih tanah nih kawan-kawan. Kita lanjut nih. Tapi sini udah dibales sama batu nih kawan. Aduh, udah kelihatan rumahnya nih. Ini di atas. Ini ya, tebing kawan-kawan. Jadi ke atasnya tuh gunung kayaknya nih kawan. Kita lanjut nih. Ini rumah pertama ya. Mudah-mudahan ada nih warganya ya. Gak tahu berapa rumah di sini kawan-kawan. Lihat. Jadi sini banyak bangunan-bangunan. Ke atasnya tebing ya, kawan-kawan. Ini 1 rumah di sini nih kawan. Kita lanjut lagi ya. Tapi nggak ada kayaknya nih. Punten. Udah pada berangkat kayaknya nih. Kawan-kawan. Sini 1 rumah ya. Tapi sayang warganya udah pada berangkat ke kebun atau ke sawah nih kawan. Kita lanjut nih. Ke atasnya. Ada lagi gak nih rumah ya. Emang kalau di perkampungan ini berpencilan gini udah biasa kawan-kawan ya. Jadi rumah satu ada lagi sebelah sananya gitu. Jadi berpencilan sekali. Kalau sini masih tanah nih kawan-kawan.
Kayaknya nih motor juga gak masuk ke sini kawan-kawan. Kayaknya licin nih. Gak tahu masih ada gak nih. Rumahnya ya. Kita lanjut nih. Kalau jalannya emang agak lebar, tapi kalau motor gak masuk licin kayaknya nih kawan-kawan. Coba gak tahu, cuman satu rumah. Tahu kan apa? Lihat ke atas masih ada rumah gak? Biasanya kalau di desa itu berpencilan ya. Oh ini udah kebun apa nih? Huma ini kawan-kawan. Oh, masih ada kayaknya. Masih ada satu lagi nih kawan-kawan. Berarti di sini gak tahu berapa rumah. Mudah-mudahan ada warganya ya. Emang di ini di atas gunung ya. Di sekelilingnya juga ini padi ya, huma sama pohon aren nih. Hampir semua pohon aren lihat di sekeliling ini ya. Ke atasnya juga. Kita lanjut nih. Ini ada satu rumah lagi. Mudah-mudahan nih ada warganya. Itu udah permanen di sini nih kawan-kawan. Rumah juga, tapi kayaknya tuh jadi sebagian permanen, sebagian panggung nih kawan-kawan. Nggak tahu ada lagi rumah ke atasnya. Assalamualaikum. Tapi kayaknya nggak ada nih kawan-kawan. Ini juga pengrajin pohon aren juga nih kawan-kawan. Tuh, ini diisi nih kawan-kawan. Tuh ada itunya ya. Oh kita ke atasnya ada kan. Kayaknya ke atasnya kebun nih kawan-kawan. Lihat kayaknya ini kebun aren semua di atas sama huma ya. Di bawah ada satu lagi nih kawan-kawan. Lihat. Berarti hanya tiga rumah ya di atas gunung ya, berpencilan lagi. Kita lanjut ya, kita harus hati-hati nih jalannya nih, licin banget soalnya tanah nih kawan-kawan. Berarti hanya tiga rumah di sini kawan-kawan. Ini harus hati-hati banget nih, licin banget nih kawan-kawan. Hanya tiga rumah berpencilan lagi di atas gunung ya. Ini gak tahu nih, tadi saya mau nanya-nanya. Kita harus hati-hati ya. Ini tanah nih kawan-kawan, licin lagi, harus hati-hati nih. Licin banget nih kan. Ini harus hati-hati kawan-kawan ya. Jalannya licin banget nih kawan-kawan. Rumah terakhirnya ini kawan-kawan ya, di atas gunung hanya tiga rumah berpencilan lagi nih kawan-kawan ya. Warganya hampir semua pengambil gula aren nih kawan-kawan. Ada gogo kan, harus hati-hati.
Aduh, tapi sayang sekali nih, nggak ada orangnya nih kawan-kawan. Ya, nah ini nih. Ini emang di sini kebanyakan pengambil gula aren nih kawan-kawan. Jadi depan rumahnya udah gula aren semua, jadi ketutup sama gula aren ya, sama pohon arennya ya kawan-kawan. Lihat. Jadi ke atas juga masih tinggi nih kawan-kawan ya. Ini sekitarannya ya. Jadi ini rumah terakhir ya. Cukup sekian dan terima kasih video dari saya. Semoga ini terhibur ya kawan-kawan. Jadi kita kembali lagi ke atas berarti ya kawan-kawan. Jadi atas satu, berarti ada tiga ya di sini berpencilan ya kawan-kawan. Ya cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.